Assalamualaikum, hey what's up guys. Anyway, happy new year. Hope you all always be happy and good health. So yep, happy new year. By the way, ini first video aku di 2023. And video kali ini aku mau sharing ke kalian how I organize my beauty product. Gimana sih caranya aku rapihin my skincare, my makeup, dan lain-lain. So, tonton terus videonya sampai habis, karena aku bakalan kasih tahu tips ke kalian. So, stay tuned. Hey guys, jadi kalian udah bisa lihat ya tadi di awal video penampakan meja rest aku yang menurut aku berantakan. So di sini ada obat-obatan, terus selanjutnya seharusnya jadi tempat skincare aku, tapi di situ ada peniti, ada pentul tuh. Ya ampun, seharusnya ada serum, moisturizer, terus yang selanjutnya ya masih berantakan di situ, ada kapas-kapas segala ya. Bisa dilihat sendiri ya, masih belum dikelompokkan sesuai jenisnya. Di laci juga, dan di meja kita lihat ya guys, ada cotton bud, gelang, serum juga masih di situ, pengharum ruangan, ya ampun udah kayak es campur gitu lah ya. Aku melihat ini seperti kapal pecah. Okay, so let's go. Okay, jadi tips pertama dari aku kalau mau rapihin meja rias, mau meja belajar atau apapun itulah ya. Yang pertama itu sortir barang yang masih dipakai sama yang udah nggak dipakai. Karena aku pribadi, karena suka banget ngoleksi lipstick gitu ya, sampai ya kayak sekali dipakai habis itu dipajang, dan sampai akhirnya nggak dicekin expirednya, dan akhirnya kadaluarsa guys. Dan itu juga makan space buat barang-barang yang lainnya. Jadi kita perlu sortirin barang yang ada di lemari maupun yang ada di meja guys, which is itu produk yang udah kadaluarsa, kayak makeup-makeup, obat, ataupun skincare guys. Nah, kalau udah disortirin, pastiin meja kalian dibersihin ya guys. Pasti debu-debunya pada nempel ya kan. Apalagi kalau udah seabad gak dibersihin guys. Canda guys, canda. Abis itu aku mau kasih taplak bulu gitu guys, supaya mejanya gak cepet kotor dan juga bikin estetik dan gemoy banget bulunya. Aku suka banget sih, dan harganya murah, cuma 30.000. Ini ukuran 40x50 kalau gak salah.
Kalau yang mau sama-sama aku taruh linknya di deskripsi box ya guys. And tips yang ketiga, kalau meja kalian udah dirapihin bersih kayak gini, taruh barang kalian di storage. BTW ini penting banget sih, karena storage ini tuh yang bikin kelihatan rapi dan juga tersusun ya kan, dan enak dilihat pastinya. BTW itu udah include sama mutiaranya, cantik pol, aku suka banget. Dan semua storage yang ada di video ini itu aku belinya di Shopee guys. Aku bakal nyantumin semua link di deskripsi box ya. BTW, tadinya aku mau sekalian bikin ASMR, ASMR ya gimana lah tuh ya bilangnya ya. Tapi pas ngetek videonya itu ada suara apa guys? Lato-lato. Oh my god. All day mereka hampir mainin lato-lato. Dan padahal tuh kalau misalnya enggak ada suara lato-lato itu satisfying banget dengerin ASMR aku lagi rapi-rapi. Dan ya jadilah begitu. So ya jadi kayak ginilah video aku plus suara lato-lato ya guys ya. Selamat mendengarkan lato-lato di mana-mana. Dan tips terakhir dari aku, kalau mau terlihat rapi plus kita gampang ngambilnya karena nggak berserakan barang-barangnya, itu kelompokkan barang-barang yang jenisnya sama gitu guys. Jadi kalau obat-obatan disesuaikan sama obat-obatan, makeup-makeup, terus skincare-skincare, ya kayak gunting kuku dan lain-lainnya. Dan kalaupun itu ada barang yang kuantitasnya sedikit, misal kayak cuman maskara 2, itu aku satuin di jenis barang yang memang kuantitasnya tuh sedikit juga. Kayak misalnya penjepit bulu mata aku gabungin sama maskara, terus eyebrow juga, terus eyeliner, ya gitu guys.
Nah itu guys, tips dari aku. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video guys.